adalah pernah tidak melakukan apa yang ditanyakan? Kalau pernah, silakan pernah diperlihatkan ini. Kalau tidak pernah, ini. Oh iya. Jadi, ente dulu apa? Sebagai orang yang beriman, ana sarankan ente dulu. Oke. Cari kembali ente, Pak. Dan orang yang pertama sudah ditentukan. Oh iya. Ana soal itu. Itu Tinani. Dan saat ini sudah ada sama-sama dengan saya seorang Noo yang sangat beautiful dan akan bermain game. Sudah dengar tadi penjelasan dari om saya yang tadi itu? Sudah ada dia. Sudah. Oke, jadi Nanda pegang ini. Jangan tanganku. Oke, jadi pertanyaannya pernah gak pernah? Jadi tinggal kalau misalnya pernah dikasih centang, kalau centang, okay, ini. Kalau nggak pernah di tanda silang. Oke. Okay. Bisa kita mulai? Bisa sekali. Oke, okay, kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama. Mm-hmm. Untuk Nanda, pernah nggak marahan sama teman gara-gara pacar? Pernah nggak? itu kenapa sampai gara-gara temen yang seperti di pertanyaan terakhir tadi. Oh iya ya, masalah tikung-tikung ya. tikungan bok-bok. Jalan tikungan, jadi ada penikungan ini. Oh gitu gitu, berarti dia pernah ditikung, bukan pernah ditikung. Lewat jalan tikungan. Oh, lewat jalan tikungan. Dia dapat. Oke. Okay. Untuk pertanyaan kedua. Oke. Pernah tidak merasakan sendirian padahal punya banyak teman? Oh. Pernah lagi. Itu di saat-saat seperti apa? Pas lagi butuh ditinggal. Atau pas lagi sayang ditinggal. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gitu. Ini banyak teman. Iya, banyak teman. Soal pacar. Ya, gitu. Sendiri ya, mungkin pas lagi di rumah sendiri. Lagi enggak ada orang, ya sendiri. Oh, begitu. Nah, iya, begitu. Tanya begitu tadi. Sendirian, oh iya. Enggak ada teman. Ya iya, pernah di rumah. Enggak, ya kan. Maksudnya gimana? Susah mau menjelaskan ini. Kelewat pintar ini dia. Merasa jadi, sendiri tapi banyak teman di sekitar. Iya. Pernah. 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 Pas mungkin lagi beli bakso ya. Gitu. Iya, beli bakso. Teman-teman kan di dalam. Ya sendiri beli bakso sendiri kan. Oh. Rasa sendiri. Dikip. Oke, selanjutnya. Pernah tidak berada di posisi antara memilih orang tua, teman, atau pacar? Pernah. Itu saat lagi mau pilih apa itu? Mau milih untuk ngapain? Mungkin lebih ke itu ya. Saya kan orangnya nggak bisa yang kayak keluar terus kayak orang-orang lain yang bisa dikasih izin keluar kemana-mana. Dan saya punya program bersama teman-teman saya yang menuntut saya harus ada di situ, dan mau tidak mau saya harus pilih antara kemauan orang tua atau pilih teman. Pilih program bersama teman-teman, jadi ya itu merupakan pilihan yang sulit karena orang tua lagi sakit, terus saya harus menjalani kewajiban saya sebagai Noo, harus berada di situ. Nah, itu kalau teman kan? Iya. Yeah. Nah, ini ada pacar. Pacar. Pernah memilih antara orang tua pacar, atau pacar? Menurut saya adalah poin terakhir. Ui. Dan itu bukan menjadi poin yang utama bagi saya. Sob, aku pas. Ini agak gimana gitu pertanyaannya. Gitu. Pernah tidak melakukan hal yang memalukan sama bersama dengan teman?
Memalukan. Pernah tidak? Pernah dong. Orang yang terlalu sempurna hidupnya itu be aja. Semua orang pasti punya hal yang memalukan. Oh iya, sip. Kalau saya dulu mungkin mungkin karena saya sering ikut-ikut teman yang untuk bolos. Terus pergi ke salah satu sekolah. Terus di sekolah itu kita dikirain mau mukul siswa dari sekolah itu. Wih. Padahal tidak, kita mau ketemu sama adik dari teman kita. Terus kayak sudah dipanggil ke dewan guru dan dipanggil ke dewan guru dan kami itu diliput. Wih. Masuk koran. Masya. Dan itu emang pakaiannya saat itu pakaian sekolah, masih jam sekolah, tapi sekolah itu waktu itu ada acara, makanya siswa-siswa sudah diperbolehkan pulang. Nah, kumpul kami sekelompok siswa dari nih sekolah lain. Pergi ke sekolah lain untuk ketemu sama seseorang. Terus dikirain guru-guru situ kita mau mukul. Padahal enggak. Terus sudah dipanggil ke dewan guru, difoto, masuk koran lagi. Masuk koran ya, enggak apa-apa. Jadi sudah mungkin masuk koran, masuk BK lagi. Ya Allah. Jadi itu catatan yang agak itu. Oke. Jadi banyak hal yang tidak terduga ya untuk seorang Nou yang sangat cantik seperti beliau ini. Oke, untuk pertanyaan yang kelima, ini agak bagaimana ya? Agak sanggup. Pernah tidak memanfaatkan teman? Memanfaatkan teman? Oh no. Jadi kirain. Saya nggak pernah memanfaatkan teman yang memanfaatkan saya. Sakit. Tapi kalau berteman dengan saya, insya Allah nggak akan seperti itu. Oke, terima kasih Nanda sudah bersedia bermain dengan saya dan kita akan gantian lagi dengan. Oke, gantian lagi. Kita break.